Kirab Api Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 resmi dimulai. Selasa 27 Agustus 2024 hari ini dari Tugu Sabang Merauke, Kota Sabang. Api yang diambil dari Gunung Merapi Jaboy ini lebih dulu diarak mengelilingi Kota Sabang dalam rangkaian acara yang menandai dimulainya persiapan PON. Seremonial kegiatan dimulai dengan penyerahan api PON oleh Camat Kota Sabang kepada Penjabat Wali Kota Sabang Andri Nurman. Ia kemudian menyerahkan api kepada tim pelari menandai peluncuran kirab yang akan melintasi 23 kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. Pelepasan tim pelari api PON 21 dilakukan dengan meriah, menyiratkan bahwa gelaran pesta olahraga 4 tahunan ini semakin dekat. Kirab ini adalah bagian dari tradisi sakral yang mengawali PON, menjadi simbol semangat dan persatuan dalam olahraga. Dengan kirab ini, seluruh masyarakat Aceh dan Sumut diharapkan dapat merasakan antusiasme dan persiapan yang matang menjelang acara besar tersebut.